semua orang, tidak kira agama, bangsa, geografi. Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad Koop Sahabat menjalin kerjasama dengan KAB Gold Dynamics Sdn Berhad memperkenalkan akaun emas digital patuh syariah iGold Personal Account IGPA. Pengerusi Koop Sahabat Mohd Najib Mohd Nor berkata, pihaknya berhasrat untuk menjadikan produk simpanan emas digital membantu mengukuhkan kewangan rakyat. Beliau berkata, IGPA ketika ini terbuka untuk 485,000 anggota di bawah Koop Sahabat sebelum mula dibuka untuk orang ramai. Katanya kelainan kepada produk IGPA ini adalah ia menawarkan modal serendah RM10 bagi pembukaan akaun. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di Kuala Lumpur hari ini. Sementara itu, pengerusi KAB Gold Dynamics Sdn Berhad Tan Sri Dr. Mohd Daud Bakar berkata, emas ketika ini menjadi medium pelaburan pilihan terutamanya akibat kemelesetan dan krisis global. Beliau berkata, emas adalah pelaburan selamat kerana ia tidak akan hilang, malah harganya akan terus meningkat jika disimpan dalam tempoh masa yang panjang. Pada masa ini sebenarnya memang terbuka kepada anggota Koop, tapi eventually kita akan buka kepada siapa-siapa di luar sana yang berminat untuk membeli akaun. Kita sebenarnya tidak limitkan kepada anggota-anggota kita saja. Cuma berdasarkan pada captive market yang kita ada, kita cuba capitalize anggota-anggota kita terlebih dahulu lah.